surprise bagi saya ini. Karena hari ini saya dari pagi ya, senam lapangan penuh. Kemudian pada saat kita mau melakukan start jalan sehat ya, enggak berhenti-berhenti yang mengalir yang berjalan. Jadi masyarakat sangat di sini pekerja dan mitra kerja sangat antusias sekali. Saya benar-benar surprise. Event Gernas K3 tahun 2020 adalah rangkaian acara yang ditetapkan oleh pemerintah dan ASSE RU2 sebagai panitia untuk di perusahaan Pertamina RU2 Dumai menjadi lead untuk menggerakkan acara ini. Acara ini merupakan acara puncak kegiatan bulan K3 di RU2 Dumai tahun 2020, yang mana acara ini telah terselenggara dari tanggal 28 Januari hingga hari ini, yaitu penutupannya. Dan perkiraan kami sesuai dengan undangan itu sekitar 3.000 orang memenuhi lapangan bola di Bukit Datuk. Kita mengadakan acara seperti ini sebenarnya salah satu apresiasi juga kepada para pekerja ya, para pekerja dan mitra kerja sama keluarganya. Kita berkumpul di sini melakukan penutupan Gernas bulan K3 ini. Kita adakan hiburan, kita adakan door prize, di mana door prize utamanya sepeda motor ya. Untuk RU2, alhamdulillah tahun 2019 kita meraih penghargaan yaitu Zero Accident dari Gubernur Riau dan juga penghargaan dari Pemprov Riau, penghargaan dari Kementerian SDM, Patra Karya Madya Reksa. Saya mengharapkan bahwa event baik ini akan kita terus laksanakan. Kita dapat melihat dampaknya bahwa aspek safety dari seluruh pekerja dan keluarga itu melekat, sehingga kita dapat menciptakan zero accident dan safety first di lingkungan perusahaan. Terima kasih. Saya berharap dengan antusiasnya ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ASSC di RU2. Harapan saya pelaksanaan bulan K3 ini, budaya K3 makin meresap ya, dan bahkan kepada keluarga. Pemenang juara pertamanya itu ada Muhammad Rifati. Yes! Luar biasa. 4299. AC di dadaku, Pertamina jaya, 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 zero accident, kita bisa.